Kiki 69 dan hari ini teman-teman kita bakal lanjutin di Football 2023 Mobile ya guys ya. So hari ini teman-teman ya, untuk pertama kalinya gue bakalan pakai config eFootball atau PES ya guys ya. Gak pernah gue yang namanya pakai config teman-teman ya, gak pernah asli dah gitu. Karena ya kalau nge-lag gitu, padahal HP gue dulu guys, HP gue dulu terbilang nge-lag banget kalau main eFootball ya, kalau main PES teman-teman ya, begitu. Kita bakalan coba nih ya, gue bakalan coba dan gue juga bakalan kasih tutorialnya ya. Kalau kalian mau, gue bakal kasih tutorialnya cara pasangnya guys. Langsung aja kita coba nih ya, gue udah pakai nih. Nah buat kalian yang lagi cari-cari akun murah dan terpercaya, silahkan langsung aja ke Allshop akun PES ya guys ya. Allshop akun PES menyediakan banyak sekali akun ya teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini banyak banget banyak gitu ya. Cari Instagramnya, jangan lupa di follow dan juga di order pastinya. Ya, jadi langsung aja di sini kan gue udah pasang nih ya, gue udah pasang. Jadi langsung aja gue bakalan coba gimana sih gitu kan, ya kan kalau pakai config gitu ya. HP gue yang sekarang sih terbilang cukup udah oke sih aslinya buat eFootball ya, nggak perlu pakai config. Cuma ya saya tidak ada HP lagi bos ya yang mau HP rendahan gitu. Jadi nggak bisa guys. Harusnya gue itu ya beli HP yang RAM 2 gitu ya kalau mau coba config kali ya. Katanya sih ini RAM support semua device, terus juga ini guys ya RAM-nya tuh sampai 8 kayaknya, nggak tahu dah, sampai support RAM 8 juga gitu. Jadi mungkin lebih enteng ya guys ya. 1 hour later. Dan kita bakal lihat ya apakah ini merubah adboard atau yang papan iklan itu guys ya. Kita coba ya guys ya. Papan iklannya jadi nggak burem apa gimana nih gitu kan. Nah, ini gua setting high resolution pastinya dan 60 fps ya guys ya. Apakah lebih smooth ya, karena HP gua udah cukup mumpuni ya. Kita coba ya guys ya. Oke, dan langsung saja. Oh ya, by the way di sini ini challenge event ya, teman-teman. Ini online, langsung gua cobanya di online. Gua coba di online biar kayak nge-lag enggak sih gitu kan. Gitu guys. Oke, santuy dulu di sini, ada Neymar, kasih ke Piera. Yuk lari Rume. Oke, santuy dulu di situ, ada Neymar ayo Ney, kasih skill dulu guys. Wow, mampus. Jebret. Aduh, gokil. Oh ya, dilihat guys. Bentar, papan iklan gua gak bisa lihat anjir. Aduh. Oh, masih papan iklannya guys. Dari tadi ya. Aduh, papan iklannya masih buram guys. Kayak kalau jarak jauh tuh deh, berarti belum di fix tuh sama config ini ya. Tapi gua main sih agak sedikit smooth ya guys ya. Agak sedikit ngangkat sih. Oke, keren nih kayaknya config-nya guys. Kayaknya berhasil ya, benar-benar kayak all device gitu. All device ya pokoknya gitu. Aduh, gua di alas ya boy. Nah, gini guys, kalau lagi main sambil ngomong ya kan, tahu-tahu kena counter attack tuh. Oke, santuy dulu. Buangnya gak kesitu juga dong. Wow, hampir kan lu ya. Gue pecat sumpah lu. Siapa tuh tadi? Casemiro ya? Casemiro semenjak masuk MU begitu dah. Oke, enteng sih guys ya. Udah enteng, lebih enteng lagi nih kayaknya ya. Lebih ringan temen ya. Jadi buat skill-skill enak harusnya. Oke, sip. Oke. Pantesan banyak yang suka config ya. Oke, ya elah. Oh ya, device gue itu Poco X3, terus yang NFC ya teman-teman ya, bukan yang Pro. Karena pas itu belum keluar yang Pro ya. Berapa hari kemudian gue beli yang NFC, terus keluar aja yang Pro. Padahal bedanya dikit banget tuh. Gokil, 1-0 ya guys ya. Gokil. Oke, enak sih. Enak guys ya. Kalau kalian mungkin mau pakai, atau mungkin nih yang HP-nya nge-lag, coba guys ya. Karena gue di sini aja kan udah smooth ya. Tambah smooth sih. Oke, keren sih. Oke, tuh kalau kalian bisa lihat ya papan iklannya guys. Papan iklannya masih buram anjir. Semoga aja nanti di fix ya. Iya, di config ini guys. Kalian ada yang tahu nggak? Config cuaca teman-teman. Ada nggak ya? eFootball. Kayaknya GTA gitu ada config ini ya, config cuaca gitu guys. Oke, yuk gas. Sep. Nih, Neymar kasih ke Rume. Yuk, bantu pas. Oke. Yuk Neymar sendirian aja, placing manja kasih gol. Gol. Gokil juga ya untuk config ya teman-teman ya. Gokil. HP-nya memang udah support ya, support high resolution 60 fps gitu kan. Tapi ditambah config gitu udah enak banget sih. Tapi sekali lagi config nggak nambah skill kalian ya guys ya. Mau config yang bagus apapun, sebagus apapun, kalau skill anda burik ya sama aja gitu kan, bakal kalah juga guys ya. Santuy. Iya, mau kemana sih bro? Santai aja kali bos. Yuk, one two. Iya, aduh, gagal guys ya. Oke, gue bakalan main full sih ini. Gue pengen coba ya. Apakah nanti teman-temannya config ini cuma bertahan di babak pertama gitu? Kalau bertahan di babak pertama doang kan repot teman-teman ya begitu. Jadi langsung aja di sini gue pengen main full.
Seperti itu guys. Oke, jadi langsung aja. Kayaknya sih menang ya dengan config enggak sih, bukan karena config sih. Config cuma bikin smooth aja, bikin nyaman doang sih. Ya itu berperan juga guys ya. Karena kalau kita main macet-macet juga kan. Boom! Saya gue bingung nih. Oke, embalan aja kali ya, duet embalan aja kali ya, embalan aja lah guys ya. Oke, masukin 2 IMF lagi kali ya ke Beckham. Nah begini aja udah. Yuk, gue yakin banget sih dengan masuknya Beckham sama si Ronaldinho sih bakal ngidupin lini tengahnya sih, karena udah mulai ngaco guys Messi sama si Neymarnya, terutama Neymar tuh udah ngaco umpannya sumpah. Kalau udah pemain udah kayak gitu, ganti guys, buru-buru diganti ya. Sejauh ini sih masih aman ya guys ya, tidak ada yang namanya foreclose atau apapun itu, masih nyaman sih untuk dimainkan ya dengan config ini teman-teman ya, gokil sih. Oke, malah nih kayaknya gue nambah gol nih. Nah loh, nih gue kasih dah, nah 3-0 nih, 4-0, ya elah sombong dulu sih, ya elah ajir lah Arnoldnya, santai, oke set, yuk. Halan, asik banget Halan. Emang super sub gila ini orang ya. Super sub paling gila cuy. Lu kalau gak pakai Halan sih parah guys ya. Untuk super sub sih Halan sih keren banget sih asli. Langsungnya core bro. Emang the best. Padahal dia dikunci loh tadi loh. Yuk. Hop, asik. Kesandung gak lu? Halan, tadi dulu. Oke, Arol. Set. Mbappe 5-0 bro. 5-0 dibantai-bantai. Gila ya. Mantap. Gokil sih ini. Shish. Mantap. 5-0. Nambah lagi gak sih Halan? Ay. Iya. Ya elah. Sumpah ya. Kenapa sih selalu aja gitu kan ada orang gitu buat ngeblok-ngeblok tendangan gue. Taibat. Santai. Yah. Lu. Oke, ayo. Satu lagi dong. Ya, elah. Oke, guys ya. Jadi itu dia teman-teman ya. Jadi menurut gua ya untuk main full time sih masih aman sih, guys. Aman-aman aja ya untuk config-nya. Jadi buat kalian yang mau untuk config-nya, klik link di deskripsi di situ, dan gua udah cantumin di situ yang bikin config-nya, guys ya. Kalian bisa subscribe kalau kalian suka dengan config-config teman-teman ya, begitu. Untuk di animasi juga enggak macet-macet, enggak ada masalah sih, guys ya. Tidak ada masalah sih. Oke, so langsung aja teman-teman di sini untuk cara pemasangannya. Mudah sekali, langsung aja di sini kan udah nih, udah gue download ya yang ini ya. Nih, yang ini guys, kalian tinggal ekstrak di sini saja dan membutuhkan password ya, teman-teman ya. Jadi di sini passwordnya itu bentar gue lihat dulu. Oke, passwordnya itu begini ya. Nih yang nyari password ya, nih yang nyari password nih. By Hand Jordan. Oke, begitu ya. Yang bikin tuh Bro Hand Jordan ya guys ya. Oke, kalian bisa subscribe tuh channelnya ya. Oke, udah ya. Seperti ini. Nah, nanti bakalan jadi muncul kayak gini guys ya. Nih ya, untuk file ini. Terus kalian gini aja teman-teman. Nih. Kalian tekan lama, terus kalian salin. Terus kalian pindah terus di Android, kalian cari di data ya teman-teman ya. Kalian cari di data yang JP Konami PSAM kalau nggak salah ya. Oke, yang ini guys ya. Nah, yang ini nih JP Konami PSAM ya. Langsung aja kalian klik di sini, klik di file, terus udah kalian salin aja di sini ya. Tinggal klik icon yang hijau ini kayak gini teman-teman ya. Klik aja yang di sini. Nah, udah teman-teman ya. Begitu aja ya guys ya. Simpel, langsung kalian mainin ya temennya. Kalau di gua sih work ya teman-teman ya, begitu. Semoga aja kalian berhasil. So mungkin jadi segini aja untuk video kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Seperti biasa, like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang mau nanya-nanya tentang config ini, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah bakal aku balas. Gue Kedemas pamit. Keep charming, work hard, and love it. See you in the next video bro.